Okey, Nabil dah dengar tak album terbaru Aizat, Legacy? Belum lagi, tapi kan Nabil suka lagu Dwi Wati, duet dia dengan Yuna. Betul. The best. Menariknya, album itu turut dijual dalam bentuk piring hitam yang dicetakkan sebanyak 222 unit sahaja. Sikit. Okey, selep. Alah, atas. Malaysia baru saja dikejutkan kes minggu lepas Wings telah belum lagi keluar album dah dicetak rompak. Aizat masih lagi berani untuk menghasilkan album. Agak kecewalah pasal kes ni kan. Saya pun tak nak tengok apa diri saya atau siapa-siapa saja yang terkena benda ni. Itu pasal di antara salah satu sebab saya buat piring hitam memang untuk kira susah orang nak copy benda tu. Susah orang nak duplicate benda tu. Piring hitam ni ada value, dia ada sentimental value. Dia adalah satu benda yang lain daripada beli album biasa. Untuk album Legacy ini, Aizat mengeluarkan 222 copies ya untuk piring hitam. Tapi orang di luar sana mungkin akan bertanya, kalau saya beli mana saya nak mainkan? Okey, dalam kalau itulah orang tanya saya ni pada awal lagi kan. Memang dalam piring hitam ni pun sebenarnya ada USB player. So dah ada USB player tu boleh terus masukkan dekat kita punya laptop. Saya tekankan value piring hitam itu. Dah bercakap sikit berkenaan dengan gambar ini, jelas sekali menunjukkan rakan-rakan seperjuangan awak yang berada di sini. Ada Yuna, ada Azan Tak Writer, ada Noh, ada ZRV, dan kita tahu mereka ini sangat sibuk. Seorang berada di LA, seorang berada di New York. Macam mana awak boleh akhirnya berjaya membuat kolaborasi dengan mereka? Itu sebenarnya di antara salah satu sebab album ini sangat lama untuk dihasilkan. Sebab saya kena kejar orang punya masa, and then kadang-kadang schedule orang memang sangat berbeza. Of course Z dekat sana US dengan Yuna, Z dengan Yuna dekat sana dekat US kan. Saya kena kira macam rekod satu track lagu Dwi Wati dengan Yuna. Yuna terpaksa rekod vokal dia di LA. So memang sangat susah sebab Noh pun busy, Lan pun busy juga. Tapi alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan sangat gembira yang saya dapat hasilkan ini.